Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh Al-Alim Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Barizma Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Amin. Babu salati ila rahilati wal ba'iri wa syajari wa rahli. Ini bab salat ya, menghadap kepada kendaraan binatang dan unta dan pohon dan kendaraan. Jadi kendaraannya menjadi sutra, ya, menjadi apa? Ya, penghalang itu ya, pembatas. Jadi boleh tuh kita sembahyang di depan motor kita umpama. Kalau dulu kan onta, ya, di depan motor kita umpama kita sembahyang di jalanan ya, atau apa aja. Wa bilai qala hadatsana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami qala hadatsana Mu'tamir an Ubaydillah an Nafi'in an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibn Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana, adalah beliau Nabi, yu'arridu rahilatahu wa yusalli ilaiha. Nabi pernah menjadikan hewan tunggangannya sebagai pembatas. Ya. Karena yu'arridu rahilatahu. Nabi pernah menjadikan hewan tunggangannya sebagai pembatas, sebagai sutra. Jadi menandakan dibolehkan gitu, kendaraan kita sebagai pembatas. Makanya saya katakan tadi, kalau umpama kita sembahyang di jalanan ya, naik motor, motor sebagai sutranya. Qultu apa ra'aita iza hambatir rikabu. Aku berkata, apa pendapatmu? Ya, apabila hewan itu takut oleh rikab. Qala, ya, kendaraan. Ya khudhu hadha rahla fa yu'adilu fa yusalli ila akhiri akhiratihi aw qala mu'akhirihi. Adalah ia mengambil akan hewan tunggangannya ini lalu dilurusin. Lalu ia sholat kepada akhirnya. Au qala mu'akhiri, atau diberkata mu'akhiri, ya, bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya dijadiin sebagai sutra. Jadi di belakangnya gitu ya, sholatnya. Di belakang kendaraannya. Apa, bukan, jadi di samping, di lempengan belakangnya. Dijadiin sutra. Biar apa? Biar enggak ada orang lewat situ. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'alu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Umar ini anaknya Sayyidina Umar, merupakan salah satu sahabat Nabi ya, dan merupakan seorang yang sangat cerdas, Ibnu Umar, karena bapaknya cerdas dan termasuk orang yang juga diantaranya yang banyak meriwayatkan hadis Nabi.
Wallahu a'lam bishawab.